Countdown. 大娘。Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia, sebuah inisiatif E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda, siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Hai. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Okey, selamat sejahtera. Selamat malam. Okey. Terima kasih kerana hadir bersama dengan geng Bahasa Melayu Isnin 9.30 malam. Jadi kelas tuition live kita ini dibawakan khas oleh Akademi Tiba dengan kerjasama E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Apa khabar guru-guru kita di Konti? Geng kita di Konti ni? Kita ada Cikgu Mana, Cikgu Zana, Cikgu Fatih. Sihat. Alias. Sihat. Di tempat-tempat masing-masing tu, di Pulau Pinang, di Selangor, di Perak, di Putrajaya. Hujan. Hujan tapi kita masih lagi meneruskan okey kelas live kita. Jadi terima kasih kepada yang hadir pada malam ini. Kita teruskan sebab kita kan geng. Walau macam mana pun kita kan geng, tetap hadir. Betul. Tanda pagar kita, hashtag kita, kita kan geng. Boleh type dekat situ. Okey, sebelum Cikgu Farah bercerita panjang pada malam ni, marilah bersama-sama kita mulakan kelas kita dengan umum kitab Al-Fatihah dan bagi yang bukan beragama Islam dengan cara masing-masing Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Moga kelas kita pada malam ini berjalan dengan lancar. Okey, jadi kita nampak tu ada ramai tu yang memberikan salam. Waalaikumsalam. Terima kasih hadir. Cikgu Suzana, okey, terima kasih hadir. Okey, jadi pada malam ni kongsikan lagi kelas Bahasa Melayu kita kerana ada tajuk yang sangat menarik. Iaitu apa? Nanti kita akan kongsikan. Jadi kita tanya khabar sikit cikgu-cikgu kita di Konti. Okey, Cikgu Mayang, silakan Cikgu Mayang. Hai, Assalamualaikum. Cikgu harap murid-murid semua sihat sejahtera. Jadi sebelum tu cikgu ingin berpantun sedikit. Bagi penalan ya. Lama dah tak berpantun. Yalah, indah busana pakaian sidara, cantik dipandang tanpa jemu. Salam sejahtera, pembuka bicara. Selamat datang ke majlis ilmu. Pantun dari Cikgu Maya kita di Pulau Pinang. Okey, terima kasih Cikgu Maya. Okey, seterusnya Cikgu Fatin. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemarin tak ada pantun lah. Nak jual pun tidak. Okay, tak boleh. Tak bawa duit lah tu. Tadi malam ni saya tumpang je Cikgu Maya . Apapun, selamat belajar kepada semua murid. Okay, kepada guru-guru yang datang menemani murid-murid di ruangan di ruangan sembang. Okay, jadi kita teruskan kelas kita pada malam ini fokus sehingga ke akhirnya. Okay, terima kasih Cikgu Farah. Okey, terima kasih Cikgu Fatih. Tak sama. Apa, tak ada pantun pun tak apa. Kita masih lagi bersama. Okey, kita tanya sikit Cikgu alias kita selaku orang yang sibuk pada malam ini. Tarik sikit Cikgu alias tu. Okey. Terima kasih. Kenapa pakai kaca kat sebelah tu? Dagang tak malau, dagang beri. Cuba tengok betul-betul ada tanjak kecil atas kepala dia. Ah, kan? Special.
diam-diam okay. Diam, pakai ke belakang ya. Sila. Cikgu nak berpantun juga. Ha, sama macam Cikgu Maya. Di kuntum tumbuh melata, saya merubah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata. Saya sembah pembuka bicara. Ha, jom. I see. Kongsikan link. Nak kan nak sambung silat. Kelas ini. Ini dah boleh jadi ketua rombongan pengantin ni, Minang ke. Kongsikan link ni kepada lebih ramai rakan-rakan supaya ramai lagi boleh bersama dengan kita pada malam ini. Betul, okay. Betul. Terima kasih Cikgu Farah. Okey, terima kasih Cikgu Alias. Okey, jadi sebelum Cikgu cerita panjang lagi, okey, kita jemput sekejap Cikgu Zana. Kita mungkin ada sepatah dua kata sebelum Cikgu Zana nak mula kelas kita pada malam ni. Okey. Cikgu Zana ada pantun juga. Nak lawan orang tu. Hai, budak kecil, budak besar. Hai, apa khabar? Besar je bantu nur kerat. Bantu comel je bagi hari ni. Saya pula yang kecil tu. Ya ke? Sekarang kita akan tengok lebih banyak. Bukan pantun saja, tak ada lagi. Macam-macam lagi. Macam-macam Cikgu Zana nak cerita tu. Okey, terima kasih Cikgu Zana. Okey. Yeah. Terima kasih kepada cikgu-cikgu yang berada di konti. Jadi murid-murid yang berada dalam talian. Dah berapa agaknya mata memandang tu? Baru 11, baru 11 ni. Baru 11, belum cukup lagi. Kita nak 20, 30, 50 kerana banyak perkara yang kita nak rungkaikan. Kita nak lihat tajuk malam ni pun sangat-sangat menarik. Mungkin dekat sekolah tu dah belajar, tapi malam ni kita nak merungkai ni beza pantun, syair, macam-macam lagi Cikgu Zana nak ceritakan. Okey, jadi sebelum kita Cikgu tunggu, awak semua kongsikan link pada malam ni. Okey, jadi jangan lupa lah pada malam ini, yang hadir pada malam ini akan mendapat 3 mata kredit. Okey, 3 mata kredit, ganjaran mata kredit yang disediakan oleh Akademi Tuba, dan awak boleh tebus dengan pelbagai hadiah-hadiah yang menarik. Dan juga bagi yang hadir pada malam ini, awak akan dapat sijil. Okey, awak akan dapat sijil. Macam mana nak dapat sijil tu nanti? Okey, awak boleh masukkan kod-kod rahsia yang Cikgu Farah akan berikan. Jadi menarik tak menarik kelas kita pada malam ni? Saya rasa kalau murid tu dia setia bersama dengan Akademi Tuba, rasanya dah berpuluh beratus sijil dah yang boleh dikumpulkan. Walaupun sijil tu dalam bentuk digital, okey, boleh print, boleh susun, boleh masuk dalam file. Itu Cikgu Farah rasa satu amalan yang baiklah. Okey, bukti menunjukkan awak sentiasa orang yang ingin mendapatkan ilmu pengetahuan. Bukan saja di sekolah tetapi secara dalam talian. Okey, jadi nanti Cikgu Farah akan kongsikan kod. Okey, jadi sebelum Cikgu Farah berikan untuk Cikgu Zana, walaupun dah nampak dia tu dah tak sabar tu. Okay, sabar sekejap. Okey, jadi dengan panas enjin kan. Nak minta apa ni? Murid-murid kita untuk share lagi link kelas malam ni. Share lagi. Kongsikan lagi kelas kita pada malam ini, ada sesuatu yang menarik ni. Bukan sesuatu banyak tu. Banyak tu. Okey, jadi Cik Farah nak ingatkan juga, okey, gunakan bahasa yang sopan. Okey, untuk awak type di ruangan sembang, boleh tanya di ruangan sembang tu sekiranya awak ada kemusykilan ataupun tak faham, okey, kepada Cikgu Zana. Okey, dan cikgu-cikgu di konti juga boleh bantu untuk awak jawab soalan tersebut. Okey, jadi kita dah ada berapa mata memandang ni nak belanja kod kita ni? Boleh je. Masih sebab yang tu juga, Cikgu Farah. Okey. Tak apa, tak apa. Kita membakar semangat. Kita ada 6 aksara ni. Dan Cikgu Farah pecahkan kepada 3 bahagian. Okey, jadi kod kita, pecahan yang pertama ni A1. A1. Okey, jangan tulis ya di ruangan chat. Okey, boleh catat dalam buku nota. Okey, jadi tanpa membuang masa, Cikgu Zana tu dia dah start kereta, dah panaskan engine, dia dah buka aircon, dah sejuk lah tu. Okey, jadi kita mulakan kelas pada malam ini bersama dengan Cikgu Zana. Dipersilakan.
Okey, hari ini bersama Cikgu Zana lagi kita akan belajar. Biasanya kamu dah belajar dekat sekolah tentang puisi-puisi. Kamu boleh tengok dalam buku teks kamu tentang puisi-puisi seperti pantun, syair, sajak, apa lagi, gurindam dan banyak lagi lah. Jadi hari ini kita, bukan sekadar kita, ni ha, nanti kamu boleh tengok cikgu-cikgu ni, diorang ni akan tunjukkan sesuatu pada kamu, bakat-bakat terpendam ke terendam ya? Bakat terpendam kan? Lebih kurang lah tu, terendam baru nak naik. Sebab banjir dia jadi terendam sikit kan? Tapi tunggu. Dan jangan lupa untuk kongsikan lagi link kita pada malam ni. Jadi Cikgu Alias, boleh kita tengok saya punya slide? Okey, boleh. Silakan. Dia. Baik. Ini dia. Okey, Cikgu Zana dah bersedia ni, tak sabar. Berbunga-bunga hati malam ni sebenarnya kan. Dan bunga dulu ni. Menggantinya berjalan di hati. Si gadis desa yang manjat jelingan. Oi, menggoda. Hai. Okey, baik. Aish, jom kita teruskan. Nanti tak habis lauk kita nak apa jual malam ni kan. Banyak. Jangan ke mana-mana. Baik, ini adalah ahli kumpulan kepada geng Bahasa Melayu. Yang biasa kamu tulis hashtag kita kan geng. Inilah geng dia. Ni yang tengah-tengah tu dia punya kepala. Yeah. dia punya kutu. Driver. Kiri kanan tu. Driver tak sampai. Nak hoda, nak hoda. Kiri kanan tu tukang, dia punya pembantu. Gayang-gayang. Yang tiga tu, yang ketiga tu tukang collect tiket. Tak apa nak bayar, itulah cari dia. Dan ini adalah ahli panitia Bahasa Melayu. Semua cun-cun sentiasa muat, tak pernah badan, tak pernah naik, tak pernah turun, sentiasa muat dalam slide ni. Dan ini adalah promosi untuk ganjaran di mana kamu yang telah mengumpulkan tiga mata ganjaran bagi setiap kelas. Dah banyak tu, dah ada beribu-ribu lemon tu. Apa kata kalau kamu tebus dengan hadiah-hadiah yang telah disediakan oleh Akademi YouTuber. Tak tebus rugilah kan, nanti mata ganjaran tu dia expired ke, mana tahu kan, tak dapat tebus. Tapi setakat ni tak ada expired lagi, menunggu sahaja teruskan. Untuk tebus. Dan kita teruskan. Ini dia adalah biodata cikgu. Okey, nama diberi adalah Cikgu Zana. Nak panggil cikgu boleh, nak panggil Zana tak boleh. Geng kat konti boleh. Okey, nak panggil cikgu Zana lah. Okey, channel cikgu adalah DIY by Zana Haziq. Dan tempat mengajar cikgu adalah SK Section 17, Shah Alam. Dan kecenderungan bahasa cikgu adalah dalam bidang sastra, bahasa dan linguistik. Cikgu dulu belajar dekat Universiti Pertanian Malaysia lah. Alright. Aha, ni. Tadi cikgu ada dapat mesej ni. Kalau kita tengok ni, ini adalah sebenarnya gambar dari Cikgu Maya. Cikgu Maya dah kongsikan dengan cikgu. Cikgu Maya ni. Ni Cikgu Maya. Nampak tak comel tu ha, Cikgu Maya dalam tu kan? Betul merah. Kenangan bersama murid-murid. Kenangan bersama. Tahun bila ni? Tak pakai mask lagi masa ni? Mesti COVID ni dia buat secara atas talian saja. Ada lagi bukan itu saja. Hari ni kita berpeluang tengok album kenangan Cikgu Maya. 2018 lah. Lagi. Betul-betul sebelum COVID ni. Betul-betul ni. Ini kejayaan yang telah antara lah. Bukan semua ni, sebenarnya banyak lagi selain daripada berpantau ada juga bercerita. Tapi ini adalah lakaran-lakaran kejayaan yang telah pun ini ada. Murid-murid darjah 4. Walaupun darjah 4 berjaya ke peringkat tu daerah dan negeri. Hebat. Maksudnya mereka bukan sahaja belajar tapi telah dapat lebih daripada belajar dalam kelas. Boleh gunakan. Okay, apa yang dipelajari dalam kelas untuk kepertandingan di peringkat daerah yang lebih tinggi kan? Sampai boleh muncul sebagai apa ni, pemantun terbaik.
Hebat. Cikgu Zana. Bukan penangan. Ya. Cikgu Zana, pembantu terbaik ni, adik bangkai sekarang dia berada di MRSM. Mana dia cuba dalam kurikulum dan juga akademik. Hebat, hebat. Hebat. Sebenarnya kalau kita mahir dalam bidang ni, bidang pantun dan sebagainya, kita berani menonjolkan diri, dia sebenarnya membina keyakinan diri kita untuk bercakap, untuk pentas bercakap, untuk berani. Di hadapan khalayak ramai. Di khalayak ramai. Dan laju memikirkan idea tu. Betul sekali. Kita tengok ni, tengok. Nampak bersahaja-sahaja semasa pertandingan. Cara katanya ada buat Cikgu Maya tu. Nampak tak? Peringkat negeri Pulau Pinang. Oh, ni peringkat negeri ya? Wow, hebat. Ahniah Cikgu Maya, memang kagum. Betul Cikgu Maya Zati. Tengok ni, sesi latihan. Latihan pentang. Yang tu. Sampai sakit tangan tu kan, sebelah-sebelah tu kan, siap pegang-pegang tangan dia. Cikgu Maya, dia orang ni sebab dah selalu berlatih macam ni kan, agaknya sama-sama dia orang kantin pun pantun ke apa? Dia memang kadang-kadang dia berlatih sendirian. Sebelum kita datang dia dah ni. Dia dah cari sendiri rentuk. Cara berpantun negeri mana dia nak. Dia dah dapat maksudnya. Dia dah faham. Sebenarnya dia dah ada. Kita hanya mengilang. So pergi kantin kan? Pergi ke hutan mencari kucing. Makcik nak mi goreng? Ha, mana tahu dia kucing. Dia mesti buat pantun dalam masa 1 minit sahaja. Untuk menjawab. Betul, kan? Ikut tema-tema kan. Cepatin. Nanti makcik tu jawab. 1, 2, 3. Mi goreng tak ada. Oh. Pertama masuk juga. Oh, dia bukan jual penyumbi dah. Jadi kalau kita tengok di sini, bila kita belajar pantun, puisi apa dan sebagainya, bukan sekadar kita dapat itu di dalam kelas, tapi dapat kita aplikasikan. Dapat membina keyakinan diri sehingga kita dah berani untuk menyertai pertandingan. Sampai menang ni, banyak kali kan. Mesti cikgu yang melatihnya tu hebat kan. Cikgu Maya dulu terlibat. Cikgu Maya itu terlibat dengan pantun juga ke Cikgu Maya? Dulu masa sekolah-sekolah tu ada masuk pertandingan pantun? Dari tingkatan Cikgu Maya selalu berpantun pada hari guru. Kalau ada hari guru, hari apa-apa, berpantun dengan guru lah. Zaman tu belum ada pertandingan. Dan saya ingat tahun saya masa tu saya tingkatan 5, itu adalah tahun pertama pertandingan pantun diadakan. Cikgu Zana pun masuk juga, menyebut masuk juga kan. Tapi alhamdulillah Cikgu Zana berjaya memenangi peringkat daerah. Dan terpilih sebagai pemantun terbaik. Begitu juga dengan peringkat negeri Pulau Pinang. Negeri Pulau Pinang juga muncul sebagai Johan dan juga terpilih sebagai pemantun terbaik masa itulah. Farah, kita duduk dalam kalangan cikgu-cikgu ni. Jadi, jadi selepas tu tak cukup duit tak beli Cikgu Fatin. Ini sekadar perkongsian saja. Alang-alang kan. Sebenarnya apa yang dapat tu adalah hasil daripada didikan guru-guru di sekolah sehingga berani, tidak penakut juga kan. Jadi bila cikgu ajar berani-berani. Jadi hari ni kita nak tengok dah murid-murid dah belajar dengan cikgu-cikgu kat sekolah. Kadang-kadang ada murid-murid dia dia apa rasa apa ni, ni pantun ke apa ni kan, dia tak tahu, dia main buat aja. Dia rasa ini apa kan. Kadang-kadang soalan dia tanya apakah ciri apakah jenis puisi di atas? Tak tahu, tak kenal. Tapi kalau untuk sekolah rendah ni, kalau kita tengok, ada tentang pantun, syair, sajak dan gurindam. Ini dari buku darjah 4 dah ada lah benda ni. Okay, maksudnya hingga darjah 6 akan sentiasa ada. Dan mungkin ada murid yang tak dapat nak bezakan antara antara jenis-jenis puisi yang bakal kita tengok sekejap lagi. Kita tengok yang pertama ya. Okey, yang pertama pantun. Pantun ni murid selalu dah biasa sebab dari darjah 1 kan. Kita tengok. Ni Cikgu Zana terangkan balik sebabnya terlalu banyak dah cerita tentang pantun. Cuma hari ni kita nak fokuskan kepada beza dia. Okey. Kita tengok. Ciri-ciri. Ni Cikgu Zana bagi secara ni ciri-ciri dia. Okey. Sekejap lagi kita nak tengok apa beza. Kita tengok berdasarkan ciri-ciri dia kita boleh nampak beza dia. Okey, di sini kita tengok yang pertama sekali, iaitu pantun dia mempunyai 2 hingga 4 baris dalam satu rangkap. Mungkin ada pantun yang apa tu, pantun 2 kerat, ada 2 baris sajalah. Pantun 4 kerat dan ada banyak lagi sebenarnya. Itu kamu akan belajar di
peringkat sekolah menengah ada lagi banyak. Kalau sekolah rendah ni dua tu sahaja. Jadi Cikgu Zana pun tak nak lebih panjang, nanti jenuh kamu nak fikir kan. Apa lagi kan? Apa lagi sebenarnya ada 12 lah, berbelas-belas pun ada. Ada pantun yang berkait-kait. Itu jenis-jenis pantun. Okey, seterusnya ini rima dia. Rima tu adalah bunyi akhir. Contoh 2-3 kucing berlari, ri tu. Ri tu adalah rima akhir. Mana nak sama si kucing belang, lang kat belakang tu. Suku kata akhir. 2-3 boleh ku cari. Cereng, ri. Tadi yang pertama ri, yang kedua lang, yang ketiga ri dan yang keempat mana nak sama? Cikgu Alia seorang. Memang dia seorang je pun. Memang dia seorang je dalam grup kita. Memang tak sama pun. Sebab sebab dalam grup kita memang tak akan sama. Sebab yang lain semua bertudung. Dia je tak bertudung. Dia bertanjak. Jadi itu dalam rima. Rima ialah bunyi akhir. Bunyi akhir lah. Kalau pantun ni rima dia, kenapa kita kata A, B, A, B. Itu menunjukkan bunyi yang berbeza. Maksudnya yang pertama bunyi dia akan sama yang ketiga. Yang kedua akan sama dengan empat. Itu maksud bunyi. Jadi digunakan istilah A, B, A, B untuk mudah faham. Okay, dan dia mempunyai biasanya pantun ni dalam satu baris tu dia mempunyai 8 hingga 12 suku kata. 8 hingga 12 suku kata lah. Kalau panjang tak boleh. Dia akan menyebabkan pantun tu jadi cacat. Sampai sebabnya dia ada nafas jeda-jeda untuk berhenti dia. Tu ada. Jadi kalau intonasinya tak akan menarik. Dia jadi macam orang putus nafas kan. Jadi intonasi dia jadi akan kurang menarik lah. Kita teruskan lagi. Kita tengok pantun. Pantun mempunyai pembayang dan maksud. Itu ciri dia. Sebab dua baris di atas, kalau untuk pantun empat kerat, dua baris di atas yang pertama dan kedua tu adalah pembayang. Dan dua yang di bawah tu adalah maksud. Jadi kalau murid-murid menjawab soalan peperiksaan, abaikan bahagian atas tu. Tengok. Fokus pada baris ketiga dan empat. Itu sebenarnya maksud pantun tu. Yang tadi tu macam saja-saja je. Dia nak cerita tapi dia berkias-kias. Sedapkan pantun. Kalau pantun dua kerat, yang pertama tu adalah pembayang, yang kedua tu adalah maksud dia. Okey, jom kita tengok. Sebab dah terer, jadi kita laju sikit. Murid-murid kita ni dah pandai kan, jadi kita laju sikit. Sebab ada banyak benda kita nak bagi kat murid malam-malam ni kan, pada malam ni. Jadi kita sebab tengok pantun dalam dengar. Pantun Jadi pantun ni ada beberapa jenis. Ada pantun nasihat, pantun apa lagi Cikgu Fatin? Pantun apa lagi? Pantun nasihat, jenaka, teka-teki. Ada banyak lah. Banyak macam. Okay, macam tadi Cikgu Zana kata, Cikgu Zana tak nak fokus untuk satu-satu. Cuma kita ingatkan balik sajalah. Okay, jadi kalau kita lihat di sini, ni adalah dua contoh rangkap pantunnya ni. Burung tempur terbang rendah tu hinggap sebentar di dan sedang. Kenapa Cikgu Zana warnakan? Ini adalah yang Cikgu kata rima akhir tadi. Dah akan sama yang ketiga. Yang pertama akan sama yang ketiga. Dah, na, rah dengan rah, lam dengan lam. Jadi dia akan berselang seli. Ini yang dikatakan contoh A, B, A, B. Kalau kita nak susun laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan. Macam itulah selang seli. Dia punya bunyi itu mesti berselang seli. Itu ciri-ciri pada pantun. Dan rasanya, rasanya kalau kamu dapat lihat di sini, tak ada lagi. Yang bahagian bawah ni, okay, bahagian bawah ni adalah maksud dan yang bahagian atas yang tak ada dalam petak ni kan. Yang bahagian atas ni adalah pembayang. Pembayang. Kita tengok lah. Tengok ni yang cikgu bagi tahu. Okay, yang itu adalah pembayang dan yang bawah ni adalah maksud kepada pantun. Macam tadi Cikgu Zana dah terangkan, kalau dalam menjawab soalan peperiksaan tu, kamu fokus kat bahagian dalam kotak tu saja. Yang dua lagi tu abaikan. Itu sebenarnya yang nak diterangkan ke, yang nak bagi tahu ke, maklumatnya semua dalam yang petak tu saja. Yang dalam petak ni lah. Yang dalam ni. Okay, ini saja. Jadi abaikan ni. Abaikan. Ini tak payah tengok lah. Tengok cari kat sini apa maksud yang dia nak sampaikan. Okay. Baik, Cikgu Alias. Saya rasa ada paparan lah untuk pantun ni sebab
kalau Cikgu Zana baca macam tak apa sedap sikit kan? Tengok video. Kita tengok video. Wah, menariknya. Jom kita saksikan. Jom. Kita tengok video yang pertama. Macam mana nak bertutur lah dalam bahasaku. Burung tempua terbangnya rendah. Hingga sebentar di dahan senang. Bahasa Melayu, bahasa yang indah. Terungkap kata seribu makna. Sidara ayu berbaju merah. Keronsang bertatah, permata nilam. Bahasa Melayu tercatat sejarah. Luas tersebar seluruh alam. Wah. Wow. Terima kasih. Dengar deruan ombak bersama pantai. Mulih ni pantai memanggil-manggil kita dah ni. Kan, tak lama nak cuti kan? Menarik. Adik, jom kita nak sambung lagi. Apa lagi ada selepas selepas pantun? Ada lagi. Okey, kita tengok seterusnya. Tereng, yang kedua itu syair. Wah, ni kita bunga ni. Mata yang lirik-lirik selalu. Wah, sangat dia bunga dia bawa tu. Jadi kita tengok pada syair. Okay, syair ni dia mempunyai empat baris dalam satu rangkap. Biasanya ada empat. Dia sama macam pantun tadi. Tapi yang membezakannya adalah rima dia. Kita tengok sekejap lagi. Rima dia tak sama. Bunyi akhir dia tak sama. Kita tengok, dia tak sama macam pantun lah maksud cikgu. Kita tengok apa yang tak samanya kan. Tak serupa dengan pantun tadi. Itu yang membezakannya. Kalau pantun tadi, dia baris pertama yang kedua tu adalah pembayang. Dua yang akhir tu je baru maksud. Tetapi syair ni kalau ada empat baris tu, empat-empat tu lah maksudnya. Kalau kamu nak menjawab soalan, nak menjawab soalan mesti tengok ke empat-empat tu. Jangan tengok baris bawah aje, pantun aje. Sebab tu kena kenal ciri dia. Kena kenal ciri. Kalau tak nanti tersalah jawab. Pergi tengok yang bawah aje kan. Masa tu dah tak, cikgu dah tak boleh tolong dah. Wow, ini gadis sambungan juga. Wow, cantik. Ni cikgu, cikgu Maya ni masa muda-muda dulu. Masa muda. Berkebaya. Berkebaya bunga-bunga lagi tu. Tadi cikgu Maya sempat sharekan gambar masa muda-muda macam ni lah. Jadi. Bunganya, jadi, bunga tu masuk dalam poket ke? Bunga nak jatuh. Dia, dia pegang-pegang terjatuh tu. Masa tu lah tengah ambil gambarnya. Jadinya dekat sini kalau kita tengok rima akhir untuk syair adalah A. Maksudnya bunyi dia dari yang pertama sampai keempat mesti dia sama. Contoh bunyi yang pertama belakangnya na, yang kedua na, ketiga na, A. Dia akan huruf A. Kalau A, I lah kat belakang. Sekejap lagi kita tengok dia punya yang lebih lanjut. Dan dilagukan dengan beberapa rentak. Sebenarnya dalam syair ni ada banyak rentak. Irama batu belah lah. Okay, irama apa lagi Cikgu Fatin? Siti Zawiyah kan? Siti Zubaidah. Siti Zubaidah. Siti Zawiyah mana pula? Sasul. Salah channel, salah. Siti Zubaidah, Syahin Siti Zubaidah. Itu yang kalau mula suka lagi. Ramad Yasin. Macam mana? Dodoy, irama Dodoy. Siapa boleh tolong yang irama Siti Zubaidah tu? Yang lama. Tak ada, dia punya skrip. Skrip dia ada. Sekejap lagi kita cuba. Tereng. Kita simpan. Dia dah betul-betul suara ni. Dah betul-betul suara. Dia ada pelbagai rentak. Okay, sebelum kita nak cuba dia punya rentak dia tu. Kita tengok di sini. Okay, di sini yang Cikgu Zana maksudkan tadi iaitu rima akhir dia sama. Kalau pantun tadi bunyi dia beza-beza, serang-seli kan? Tapi untuk apa ni? Untuk syairnya bunyinya ri ah, kesamalah. A sebab tu jadi a. Jadi yang ni jadi jagana, tapi kat belakang ni semua a kan, dia akan bunyi dia hampir sama macam ni. Ini bagus adalah orang dulu-dulu ni, orang dulu-dulu kan sangat teliti dalam apa yang dia nak bertutur. Tapi cikgu Farah, cikgu Fatin,
Cikgu, Cikgu Fatih nak tahu, sebenarnya orang dulu-dulu masa zaman dia tak tahu membaca lagi. Masa dulu kita kan lambat. Dia orang tak tahu membaca lagi. Belum zaman yang buta, masih ramai yang belum pandai baca tu. Masa tu sebenarnya pantun-pantun ni dah ada dah dalam masyarakat. Mereka cipta walaupun tak pandai membaca. Tapi mereka menciptalah daripada kemahiran lisan yang mereka ada. Jadi sebenarnya pantun ni dah wujud sangat lama dalam masyarakat Melayu kita. Perkataan tu, menyusun ayat terlebih ada maksud. Dalam istiadat pinang-meminang kan? Maksudnya kan tingginya budi pekerti kita ni kan? Budaya. Jadi di sini, tadi macam mana? Sekarang dah boleh dah nak lagu kan? Syair mengikut. Irama apa ni? Siti Zubaidah, Siti Zubaidah. Siti Zubaidah. Saya itu... kok. Itu Siti Zubaidah. Itu Selena Delima kan? Selena Delima. Selena Delima. Cikgu Zana ni dah tersasul-sasul malam ni. Selena Delima. Okey. Banyak sangat. Berpandang duri seperti sinar intan baiduri, itulah tanda orang jauh hari. Betul lah. Ni Selendang Delima dan Siti Siti Zubaidah tadi memang memang dalam silibus sekolah rendah. Dan kalau yang ni hidup, Cikgu Fatin. Ada lagi satu irama Yasin yang terbaru kan? Cikgu Fatin. Yang selalu digunakan sekarang mudah. Yang selalu kita gunakan. Okey, iramanya cikgu, mudah. Cikgu Alias, kita rasa ada satu video dari artis kita ni. Dia melakukan syair ni dengan irama irama Yasin. Mari kita dengar. Itu pelindung diri seperti kebun berpagar duri, seperti sinar intan baiduri, itulah tanda orang jauh hari. Hidupmu kini di masa remaja bagaikan permata amat berharga. Jangan jatuh ke lembah hina, nanti menyesal tidak berguna. Dia artis kita malam ni mendendangkan syair. Kita lepas ni tinggi Cikgu Alias. Ini irama hiasan. Ini irama hiasan. Okey. Ini kena Cikgu Alias baca ni ha. Okey, kita tengok sambungan. Kita sambung. Jadi yang macam Cikgu Zana kata tadi, dia punya kalau maksud tu keseluruhan. Keseluruhan tu. Jadi semua sekali adalah maksud, dia tak ada pembayang macam pantun tadi. Semua tu adalah maksud. Jadi kalau nak jawab soalan peperiksaan kena tengok keseluruhan syair. Okey, jom kita tengok seterusnya. Seterusnya kita nak bersajak dengan macam ada artis lagi lah. Nak bersajak lah. Alamak. Lagi artis kita malam ni. Ada. Ramai artis tu saya kata. Cikgu Lala kata siapa tak tengok malam ni rugi sebab terlalu banyak artis malam ni. Rugi. Okay. Ada saja, ada lagi. Ada saja. Hari kita tengok seterusnya, sajak. Sajak dia jumlah rangkap dia bebas. Ada yang panjang, pendek, sukatilah. Maksudnya dia nak 4, nak 6, 8, nak berapa pun boleh sebenarnya kan? Ya, betul. Dia bebas. Ini untuk orang melahirkan perasaan dia, suka hati. Rima dia pun bebas. Kat bunyi kat belakang tadi tu kan? Bunyi kat belakang tu pun. Suka hati juga. Boleh diperbagaikan. Maksudnya dia tidak terikat. Kalau macam pantun dan juga syair tadi, dia punya rima akhirnya adalah terikat. Terikat. Jadi untuk sajak ni tidak terikat.
Kita tengok sajak setiap baris mempunyai maksud. Sama macam syair tadi. Kita tak boleh ambil tebuk-tebuk tengah je. Untuk pantun saja istimewa, dia bahagian yang dua yang bawah tu kan. Tapi kalau untuk sajak, untuk syair, kita kena tengok keseluruhan. Keseluruhan dia. Sebab dia kadang-kadang sajak ni macam melahirkan perasaan, macam contoh cintakan kedamaian, sayangkan ibu bapa, nak ucap terima kasih. Jadi patriotik ada, dia macam-macam lah semangat yang cuba diluahkan melalui sajak. Jadi dia bebas untuk dideklamasi mengikut kreativiti. Maksudnya kalau dah tadi segala-galanya bebas dan cara untuk menggaya ataupun menyampaikan sajak tu, mendeklamasikannya tu boleh dipelbagaikan. Bersahaja, nak nangis boleh, nak suka boleh, nak bersemangat duduk boleh. Contoh, tapi kenalah dengan tema yang dibawa hari tu. Contoh kalau hari tu macam tema patriotik untuk negara, jadi cara dia tu memang kena penuh bersemangat lah. Dengan genggam-genggam tangan semua kan. Jadi kalau macam tema sedih, mungkin ada yang sampai menangis. Sampai menangis. Tentang. Biasanya kan kadang kalau yang kita dengar tu macam mendayu. Kan? Melankol jadi punya nada tu kan. Sedih. Datang. Sangat sedih. Kalau kita tengok. Yang pandai bawa tu, kita tengok pun kadang kita boleh menangis sekali. Biasanya orang yang melakukan sajak ni dia akan diiringi dengan gitar kan ataupun muzik. Betul tak kan? Untuk menambah muzik-nya perasaan. Muzik tu dia menggambarkan perasaan tu. Dia penyajak yang popular di Malaysia ialah Lim Siu Tin kan? Betul. Kita ada lagi satu Pian Habib. Ya, yeah, Pian Habib. Ya, Pian Habib. Suka dengar? Ya, yeah, betul. Ahmad Said punya sajak pun kadang-kadang yalah dia punya maksud pun mendalam kan. Bila dah keluar pahlawan ku ni saya rasa macam ada orang berdebat-debat. Alamak. Siapa? Pahlawan eh? Pahlawan dia. Ada orang bila baca je pahlawanku ni ada orang nampaknya dia dah berdebat-debat kat dalam tu. Berdebat. Semangat nak baca. Semangat. Semangat eh. Nak baca live ke apa ni? Jadi kalau kita tengok, I say, boleh? Nak live boleh, nak rakaman pun boleh. Oh, ada rakaman, dah ke pahlawan tu? Oh, ada rakaman eh? Ada lah, ada. Tak tahulah. Sebabnya cikgu, cikgu Alias nak ke? Nak boleh? Kita try sikit, satu baris. Buat gaya sikit. Okay, ni tentang tak payahlah. Tak payahlah. Pemalu. Cikgu Alias ni, nak tahu. Kejap. Silalah sebaris dua pahlawan. Okay. Jangan menghunus keris tau. Ni sebenarnya pahlawan GBM ni. Pahlawan ni bila sajak pahlawan ni maknanya kita dalam nada yang semangat lah kan, semangat. Jadi kita perlu semangat. Pahlawanku, kau berjuang demi bangsa dan negara. Kau pun korbankan jiwa dan raga. Pahlawan, kau menjadi pelita bangsa. Dahlah, tak best lah, tak best lah. Nak dengar. Sebenarnya Cikgu Zana ada artis yang lagi bestau. Jom kita tengok apa artis kita, bagaimana cara artis kita deklamasikan saja. Cikgu Zana baca tak best. Cuba komen lepas ni, komen. Pakai juri ni nak komen. Kau berjuang demi bangsa dan negara. Macam kau dia pun korbankan jiwa dan raga. Pahlawan, kau menjadi pelita bangsa. Kerana jasamu lah bangsa menjadi berjaya. Pahlawan, kau kan ku ingat selama-lamanya. Wow, itulah artis. Artis baru best. Dia cerita tentang perjuangan pelita kan. Kita letak lilin. Pelita bangsa menerangi bangsanya kan.
Ya, betul. Okey, terima kasih lah. Nanti kirim salam eh. Cikgu Alex dengan Cikgu Alex kena nanti kirim salam ke dia. Kata GBM. GBM kirim salam. Tak, bukan lah. Bukan, tak sama langsung. Bukan, cuma lain tu. Kembar, kembar. Okey. Terus saya kembar. Terima kasih Iklim. Semua hati-hati sini berderet ni ada 5 orang ni. Ada lagi tunggu. Ada lagi, belum keluar lagi. Ada lagu, ada lagi. Ha. Ada. Jadi ini adalah ini adalah sajaknya. Jadi kalau kamu baca sajak tu ataupun nak mendalami isi dia kena baca keseluruhan dia. Okey. Yang mana yang ni adalah keseluruhan ni adalah maksud kepada sajak tersebut. Ha, tengok kalau rima akhir dia sebenarnya bukan dia mesti AAA macam ni, dia bebas. So bebas. Yang ni kebetulan, yang ni kebetulan. Kebetulan dia sama dia bunyi kat belakang. Sebab sajak dia bebas nak buat AB ke CDEF ke, suka hati. Yang ini gurindam. Mungkin agak asing murid kita dengan gurindam. Cikgu sendiri pun sebenarnya tak berapa pun dengan gurindam ni. Okey, jom. Jarang dengar. Betul. Kita jarang dengar gurindam. Okey, jom. Tapi dah ada ni, murid dah belajar ni dalam buku teks. Betul, kita betul. Ada. Yeah. Betul. Kita tengok di sini. Ada contoh. Seawal dah jam 4 kan jumpa gurindam. Dah jumpa dah. Jadi kita tengok gurindam ni dia mempunyai 2 baris bagi setiap rangkap. Itu yang biasa. Yang biasa. Ada juga yang sampai 4 atau 6. Tapi yang selalunya dia 2 baris yang kita selalu jumpalah. Okay. 2 baris dan suku katanya tidak tetap. Terpulang. Okay. Tapi dia kalau panjang-panjang pun dia tak jadi itulah kan. Dia tak jadi gurindam kan. Jadi karangan pula kan. Tak tetap dia masih. Dia biasanya ada jeda-jeda ataupun ada penti-entian dia untuk dibaca. Ini rimanya AA. Sebenarnya rima dia ada AA, ada AB ataupun dia ada yang lebih kurang sama je. Bunyi dia lebih kurang sama ataupun dia dalam kelas dia. Dia maksudnya dia juga agak longgar dekat situ. Tapi yang biasa kita jumpa rima dia adalah AA ataupun AB. Dia nak kata terikat sangat tidak. Tapi macam tu lah dia punya kalau gurindam ni. Dan gurindam dia kadang-kadang dia bentuk dia macam bentuk pantun. Bentuk pantun. Dia macam pantun. Tapi boleh dilagukan macam gurindam lah. Sebenarnya dia ada lagu-lagu dia sampai 6-7 jenis lagu dia. Dia macam kita nampak macam pantun kan. Kita automatik akan baca macam pantun tau sebenarnya. Walaupun dia tak cakap pantun. Betul tak? Dia kadang memang gurindam tapi boleh dah hadir dalam Cikgu Zana ni rasanya murid mesti boleh dapat pensilkan. Betul. Sebab kita dah tengok Cikgu Farah. Kan? Betul. Dia kalau kita tengok gurindam ni kan, kedua-dua barisnya dia berkaitan. Contoh baris yang pertama dan kedua ni dia mesti berkaitan. Contoh dia kata anak itik Tok Wi mandi dalam kolam kan. Sakit apa Tok Wi? Sakit sendi tulang. Itu macam contoh pantun. Tapi dia ada kaitan. Cerita pasal Tok Wi, lepas tu terus ada jawab. Sakit apa Tok Wi? Sakit sendi tulang. Dia terus macam tanya, jawab. Dia macam terus selesai dalam setiap satu-satu baris. Sebab dan akibat. Macam lagu Tok Wi tu. Sikit tak ada punya ni. Ciri ketara dalam gurindam. Maksudnya dia ada soalan, dia ada jawapan. Dia ada penerangan, ada dia punya penyelesaian dia. Ada masalah, ada penyelesaian. Macam tu lah. Dia terus macam tu. Baris kedua. Cikgu Zana. Ya. Yeah. Sebelum diteruskan tu, mungkin Cikgu Farah boleh kongsikan kod yang seterusnya. Kod seterusnya. Sebab kita dah leka kan. Okay, jadi pecahan kod yang kedua ni. Okay, Cikgu terus bagi 2. Okay, 6, 9. 6, 9. Okay, tolong di ruangan sepang kita catat saja dalam buku nota. Okay, 6, 9. Okay, terima kasih. Teruskan, Cikgu Zana. Ya, teruskan. Saya nak teruskan lah ni. Tengah naik kereta, tinggal nak tekan minyak je lagi kan. Lagi tak turun dalam kereta lagi. Jadi secara umumnya adalah secara dia berunsurkan
nasihat. Biasanya secara umumnya selalu nasihat lah. Contoh pasal belajar, pasal hormat ibu bapa, pasal keagamaan, dia nasihat, lebih kepada nasihat. Okay, dan jadi kita tengok seterusnya. Ini adalah contoh, contoh kepada Gurindam. Dan kita tengok dia punya rima dia. Ni ingat yang dia bunyi dia. Ini rima dia AA. Sama. Ini yang rima dia. Ini murid boleh jumpa dalam buku apa ni? Buku teks tahun 4. Dia bagi contoh. Okey, jadi tadi tu kan dia sebab dan akibat. Contoh kita ambil baca. Kalau kita peruan digunakan menabur baja, okey, bijak petani memudahkan kerja. Maksudnya kerja tu jadi mudah bila gunakan drone untuk tabur baja. Maksudnya dia ada apa? Kaitan lah. Dia memang akan ada kaitan. Saling. Jadi rasanya kita ada artis lagi lah Cikgu Alias. Ada juga kan? Okay, sama-sama. Puan Kembang kita ataupun dari tengok. Kita tonton. Jom. Dia kata untung siapa tengok malam ni. Banyak artis. Duhai petani memerah keringat, bertamakan tulang empat kerat. Keranamu petani kami pun kenyang, kehidupan kami bertambah senang. Wahai petani tingkatkan potensi, bersama-sama kita berinovasi. Drone digunakan menabur baja, bijak petani mudahkan kerja. Petani moden meningkat hasilnya, teknologi baharu dimanfaatkannya. Sekiranya petani sudah berjaya, tandanya negara semakin kaya. Senja pun sudah mula menjelang, ayo petani marilah pulang. Nah, ini contoh. Siapa agaknya tu? Artisnya kita puasa haikan. Saya rasa macam tahu je, macam tahu je. Okay, Klaten. Tahu je. Minta dirahsiakan, minta dirahsiakan. Cikgu Izzati tahu kan ni duk gelap ni, ni duk suka sangat ni. Ramai artis malam ni. Ada lagi satu, ada lagi artis. Ada lagi. Apa tadi? Ayuh Klaten. Okay, jom kita teruskan. Kita tengok. Dan sama juga untuk apa ni? Untuk macam sajak cahaya tadi, dia keseluruhan tu adalah maksud. Dia tak ada pembayang. Ingat, yang ada pembayang tu adalah pantun sahaja. Okey, jadi itu adalah maksud. Dan seterusnya, kita ada naik Konti. Ada artis juga rupanya kat Konti ni. Ini Acik Bagi Power ni. Cikgu Alias boleh share kan? Artis live. Okey. Jom boleh share kan? Mari. Jadi murid-murid yang bersedia, bersedia untuk naik Konti, sila. Ada yang tanya sikit ke Cikgu Zainal, lagu yang macam Tuai Padi tu, Gurindam Cuka kan? Tuai Padi. Sabar. Oh, sabar. Tunggu. Jom naik Konti. Jawapannya nanti sebentar lagi. Ramai murid yang akan nak naik Konti tak dapat ke apa kan? Boleh mereka kongsikan juga kan video dalam kita punya grup kelab GBM kan? Betul tak? Betul. Nanti Cikgu Alias akan kongsikan. Okey, saya pun sama-samalah kita akan kongsikan. Okey, jom turunkan. Assalamualaikum Cikgu di Konti. Waalaikumsalam. Hai Iklil. Hai. Duduk berkucing-kucing. Okey. Selamat datang. Iklil nampak macam dah sedia kan? Jom Iklil, sedia. Jom kita tengok soalan tu Iklil. Apa tu soalan dia? Jeng. Comel. Sebab yang datang masuk Konti comel, jadi kita nak letak gambar comel ni.
Okay. Apa yang Ikhlas kena buat ialah bacakan. Ha, bacakan dua baris pun okeylah. Ha, bacakan. Tengok ni contoh dia dalam puisi jenis apa ni Ikhlas. Kalau Ikhlas tengoklah dia punya rima, dari segi rima susunan dia, baris dia tu. Agak-agak ni dari contoh apa? Contoh eh? Ha, ni contoh puisi apa ni? Jenis apa je? Pilihan dia empat, pantun, syair, sajak ataupun gurindam. Mana? Yang mana satu? Jenis apa tu? Apa jenis? Apa tadi Cikgu Zana? Ni jenis puisi ni jenis apa ni? Pantun ke, syair ke, sajak ke? Gelak tadi dia gelak-gelakkan Cikgu Alias. Ha. Kan dah kono ni kan? Baik, cepat. Apa dia ni? Contoh apa? Cepat. Tak apa. Salah tak apa. Kita belajar. Kalau tak salah, cikgu betulkan. Kita tak belajar. Pantun. Pantun? Sejak bila pantun ada lima baris? Jadi pantun ke bukan? Nampaknya dah ada. Bukan. Okey. Jom kita tengok. Jomlah kita tengok. Tapi sebab salah, kena denda tau. Sebab denda, kena denda, kena baca. Lagi. Kita tengok. Dia adalah contoh kepada saja. Okey. Dipersilakan. Kalau tak boleh keluar konti, kita ikat dia malam ni. Go. Satu, nak baca dua, tiga, jom. Sajak. Dua baris ke satu baris pun okey. Okey. Satu, dua, muda. Almak semalam juga. Okey, boleh baca. Mekarnya. Sambung. Mekarnya bangsa, indah bahasa. Okey, sambung. Awak sambung yang ketiga tau. Dan okay. Yang seterusnya. Mekarnya bangsa, indah bahasa, dipagari bunga, bunga bahasa. Silakan. Layu bangsa, pilulah bahasa. Bahasa dan bangsa harum semerbak. Taman indah. Wah, dah boleh masuk geng artis ni. Geng artis yang malam ni. Okey, terima kasih Ikhlas. Terima kasih. Berani mencuba. Jom kita tengok seterusnya. Siapa lagi di bawah tu? Boleh naikkan. Jom. Okey, kita cuba Fatin. Okay. Jangan lepas ni naik Cikgu Alias itulah peserta ni. Yang naik akhir sekali peserta. Jom. Murid-murid mungkin malu kot, dia ingat dia orang. Jangan malu. Proses belajar kan. Proses belajar. Siapa sanggup terima cabaran ini? Okey. Sanggup terima cabaran ini. Bila baca tajuk bahasa jiwa bangsa ni, ingatnya lagu. Gunakanlah. Ingatkan yang tu tadi. Jadi jom Cikgu Zana teruskan. Cikgu Zana nak teruskan. Banyak sedikit ilmu didapatkan. Jangan lupa untuk diamalkan. Agak-agak ni contohnya apa ni? Tak apa, nak teka. Boleh je. Cikgu Farah angkat tangan. Ini macam Farah, silakan. Farah angkat tangan. Macam gurindam je. Saya bukan angkat tangan. Saya terang. Macam. Cikgu Farah. Apa Cikgu Farah? Macam gurindam. Macam gurindam. Adakah anda pasti? Kita tengok. Jom. Okay, teren. Tepat sekali. Cepat. Maksudnya Cikgu Farah fokus dalam kelas Cikgu Zana. Dia syarat dia, kalau salah dia kena baca. Okey, kalau dia betul, kalau dia betul, siapa kasih, yang duduk, siapa yang duduk di atas dia tu yang kena baca. Oh, ni artis kita juga ni. Artis boleh masuk. Kena jemput. Ini macam mana nak baca LK ni? Lah baca. Boleh masuk. Boleh share kan? Ini yang Cikgu Misteri nyanyikan tadi kan? Jadi cikgu, kita tengok bila Farah dah betul, kita tengok siapa di atas dia. Orang tu lah kena baca. Kita cikgu Maya tengah nyanyi gitu. Okey, kuat sikit cikgu Maya. Gurindam. Dengan satu baris pun okey.
Saya boleh dengar cik Maya. Kuat sikit, kuat sikit. Pula. Saya tukar kira. Kena turunkan. Tak pandai. Okey, tak apa, kita teruskan. Titik itu didapatkan. Jangan lupa untuk diamalkan. Ilmu jangan hanya dihafalkan, namun juga harus dipraktikan. Bibit, ingat ke? Ada apa ni? Okey, ada penyelamat di situ. Okey, kita tengok di sini. Yang ni, ini berkaitan. Ini soalan tadi. Laju dia nak jawabkan ni. Apa dia Cikgu Alias? Kalau, kalau dah keluar Kanda lagu macam tu, tak boleh panggil Cikgu Alias. Kita kena panggil Kanda. Kanda. Hari ni Bunda mau. Aduh, takut benjol dahi kan. Takut benjol. Ini adalah contoh kepada pantun. Okay, contoh kepada pantun. Yang ni yang berkaitan dengan soalan murid kita tadi. Kan tadi Cikgu Zana ada bagi tahu bahawa kalau untuk gurindam ni kadang-kadang pantun tu dijadikan gurindam. Inilah contohnya. Okey, contohnya. Okey, jadi boleh tak kita okey, dari Cikgu Farah ke bawah, boleh tak kita baca satu baris seorang? Cikgu boleh. Farah mulakan dulu. Tuai, saya sambung esok. Cikgu Fatin, nyanyilah. Tuai baca gurindam. Ikut gurindam. Okey, ikut gurindam. Kanda sedia ya? Okay, kira-kira satu, dua pula. Tuai padi antara masak. Esok jangan layu-layuan. Intai kami antara nampak. Esok jangan rindu-rinduan. Oh, Kanda. Okay. Esok hujan lah malam ni. Esok malam jangan hujan. Cikgu Alias. Cikgu Alias. Esok jangan rindu-rinduan. Malam esok kan kita ada tips kita Selasa sembilan. Jangan lupa. Jangan lupa. Besok ada tips. Besok ada tips. Ada panel. Ada panel. Ada bangga selit. Okey, jom soalan seterusnya. Soalan seterusnya. Hai Cikgu Mai. Apa ni? Dari contoh apa ni? Puisi jenis apa? Siapa nak cuba? Okey, yang ini macam macam syair. Itu Doraemon. Syair. Kita tengok. Jadi yang berhampiran dengan dia lah kena baca kan. Tadi dia syarat dia gitu, kalau salah dia kena baca. Jadi kalau yang betul, orang berhampiran dengan dia, teneng, atas dia. Tak payah nak lari. Ni nak irama apa ni? Siti Zubaida tadi. Siti Zubaida. Tu jarang-jarang. Bagai drama hiasan boleh. Malam-malam ni. Janganlah segan. Ambil tinggi sangat buat apa? Ilmu yang benar. Jangan yang bukan. Iaitu ilmu yang kebajikan di kitab ini sudah disebutkan. Betul, irama selendang delima. Cikgu Zana ada satu artis kita yang seterusnya ni, yang ada dekat ruangan chat dekat luar sana, tak sabar nak dengar. Yang ni paling best. Okay, yang ni dari Irama Batu Belah. Batu Belah. Okay, ada cerita apa ke malam ni? Kita boleh batu tengok. Batu Belah, Batu Bertangkuk. Bagaimana di ibu kamu nanti dibaca dalam Irama Batu Belah. Okey, jom Cikgu Alias. Mari kita tengok. Sedia ya? Cikgu Maya ke ni? Cikgu Maya ke ni? Dari saya syair nasihat Irama Batu Belah. Menuntut ilmu janganlah segan. Ilmu yang benar.
jalan yang buka, yaitu ilmu yang kebajikan di kitab ini sudah disebutkan. Sekian, terima kasih. Mak jarang dengar lah, memang tak pernah dengar. Tak pernah dengar. Itu irama batu belah tapi sedap sangat suaranya kan. Okey, jom kita tengok yang seterusnya. Kita punya kosakata minggu ini. Harap murid-murid dah salin. Okey, ada dua. Itu puisi dan juga rima. Okey, sila simpan eh. Kita ada surprise juga kan. Okey. Dah ada surprise juga dan itu saja pembelajaran kita malam ini. Nak quizzes ke sekejap? Boleh kot. Boleh kot? Ha, sebab kita tak ada kelas akan lepas ni. Okey. Okey. Okey, boleh turunkan slide saya. Belajar tadi kan? Beza pantun, beza syair, beza sajak, gurindam. Nak tahu macam mana ia punya apa? Rima dan sebagainya. Jadi mungkin kita boleh kukuhkan lagi pemahaman dengan menjawab kuisis kita pada malam ini. Okey, nanti Cikgu Adias akan naikkan link kuisis. Jadi Cikgu harap semua murid bersedia okey untuk menjawab soalan kuisis pada malam ini. Dan jangan lupa tu kosakata yang Cikgu Zana dah berikan tadi. Okey, Cikgu Farah ulangkan balik sementara kita nak tunggu link ni. Okey, kosakatanya ialah puisi. Okey, yang pertama dan juga rima. Okey, kumpulkan kosakata yang telah diberikan ni untuk mendapatkan last nanti baru kita akan ada pertandingan di akhirnya. Okey, sudah ke link quizzes kita dinaikkan? Belum, tunggu Cikgu Zana sekejap. Belum. Okey. Rasanya kan kita pun mungkin sebelum kita akan buat apa quiz kosakata akhir lah, finale kita kan. Kita akan buat sebelum cuti persekolahan kita lah. Kita ada lebih kurang sebagai penamat sesi lah, 2021 lah. Kita akan habiskan maksudnya hujung bulan 2 kan. Oops. Okey. Okay. Hujung bulan 2. Sekejap ya. Kita okey, link dah ada. Okey, link dah ada Cikgu Alias. Okey. Ya. Alias akan naikkan link. Okey, jadi boleh taipkan nama. Okey, dan bersedia untuk menjawab kuisis kita pada malam ini. Kita tengok ramai murid yang ikut pada malam ini. Letak kelompok pula. Dapat tak beza? Dapat tak beza apa yang kita belajar pada malam ini? Okey, apa yang kita belajar semua dalam buku teks kita dalam aspek seni bahasa. Menarik kan? Terbaik Cikgu Zana. Jom ramai-ramai. Jom ramai. Jom. Kita pun nak menghampiri sambutan tahun baru Cina kan? Sementara kita tunggu. Jadi minggu depan meriahlah. Terima kasih Cikgu Laura. Cikgu Laura pun ada kat sini. Cikgu Laura akan menyambut tahun baru Cina. Ya. Sekarang ni penuh dah buah oren kan? Di mana-mana. Di mana-mana rancak. Repet apa kan nama yang tu sekarang kalau musim hari Cina ni ngaku kan? Cikgu Fatin. Ya. Yeah. Cikgu Fatin. Di mana-mana rancak buah oren. Oren sana rancak, oren sini rancak, di mana-mana rancak. Cikgu Maya sambung. Cikgu Zana, mungkin kita boleh mula. Cikgu Zana, boleh mula. Okey, jom kita mula. Okey, jom. Kalau Cikgu Maya cakap. Cikgu LK lah. Saya nampak ada Cikgu LK di situ. Kita tengok. Cikgu LK kita. Kalau boleh dah masuk. Ada 10 soalan saja. 10 saja tengok dah hijau tu nombor 1. Cikgu Maya, bagilah satu pantun Cikgu Maya. Nanti penutup. Okey. Simpan pantun dia. Kita tak bawa duit, jangan cuba beli dan jual.
Betul Cikgu Farah, kita hanya peranti je. Jualan mega di sana sini, di sana rancak. Pak Cikgu Maya cakap di sana rancak. Ingat tak Cikgu Maya kita ni kan? Okay, itu yang betul semua tu. Naura, Mariam. Okay. Malam esok kita tip bahasa Melayu pula. Nak tahu siapa agaknya? Ha, kita tunggu. Nak tahu siapa? Ha, video promo esok akan dikeluarkan besok. Video promo esok kan keluar daripada ketuhar panas-panas. Esok jangan rindu-rinduan. Memang ada lagi bersama dengan. Ada cikgu yang dia ni. Kita suruh panel kita nyanyi juga ke? Ha? Kita suruh panel kita nyanyi juga ke? Mungkin. Oi, ada ada peminat Cikgu Farah ni. Mana peminat Cikgu Farah? Pastikan betul dia peminat Cikgu Farah. Cikgu Farah. Tak ada apa Cikgu Farah jadi artis malam ni. Ha. Malam esok tipu membawa artis-artis undangan yang hebat. Jadi tu. Ataupun pada minggu depan Cikgu Farah akan membuat tajuk gurindam. Okay. Jangan rancak sangat Cikgu Fatin malam ni. Masa sudah mencemburu ini. Saya tunggu Cikgu. Masa sudah melepasi garisan. Melepasi garisan. Okay. Okay. Sikit lagi lah. Kira meramai sikit waktu. Dah melepasi, dah melepasi. Nanti kirim salam lah dekat yang apa ni pahlawan ku yang tadi tu. Oh, sebab pahlawan kan? Nanti lah. Macam you just sama tapi macam bukan dia tapi macam dia kan? Dia tapi bukan dia. Okay. Sikit lagi, sikit lagi. Sikit lagi. Sikit lagi. Cikgu Zana nak balik dan ni cepat sikit lagi. Peminat Cikgu Farah tu. Peminat Cikgu Farah tak salah lagi tu. Betul tu. Siapa itu? Cikgu LK ketinggalan sikit ni. Cepat kejar. Cikgu gelak dulu tu, gelak dulu pun nak kejar. Tak tahulah yang sebenar ke apa ni? Samaran. Penyamar. Betul-betul? Penyamar. Okey, rasanya kita boleh endkan ya? Ya, boleh. Kita dah ada pemenang nampaknya ni. Tahniahlah kepada semua eh. Tak apa. Bagus eh. Hai, peminat Cikgu Farah. Oi, Cikgu LK angkat tu. Tahniah kepada peminat Cikgu Farah, kepada Syed Haris. Okey, dan juga kepada Cikgu LK. Tahniah. Syed Haris. Syed Faris pemenang minggu lepas. Yang minggu lepas. Okey, terima kasih kerana setia bersama dengan dia. Sekolah Menengah Sains Selangor kan? Betul. Okay, nanti sempat jawab Cikgu LK, betul lah dia. Terima kasih Cikgu LK. Satu kali gelak. Cikgu LK, nanti mungkin kita boleh panggil untuk persembahan artis istimewa, artis undangan. Okey, Cikgu Alias boleh turunkan saya punya paparan. Sudah. Okay, sudah turunkan. Alright. Okay, tahniah kepada yang telah menjawab kuisis kita pada malam ini. Okay, dan terima kasih kepada Cikgu Zana. Okay, yang telah menerangkan beza pantun, sajak, syair dan gurinda. Okay, serta artis-artis istimewa yang dibawakan oleh Cikgu Zana tu khas. Okay, untuk bersama dengan kita geng Bahasa Melayu. Okey, jadi sebelum kita mengakhiri kelas kita pada malam ini, okey, Cikgu Alias akan berikan link-link, okey, link rekod kredit, okey, kemudian link sijil kita pada malam ini. Jangan lupa masukkan, okey, username Cikgu Zana, okey, nanti akan diberikan, okey, t.me_haziq, okey, jangan lupa itu telegram Cikgu Zana untuk masukkan, untuk dapatkan sijil kita pada malam ini. Okey, cikgu-cikgu di konti mungkin ada apa-apa pesanan. Saya jemput dulu Cikgu Maya. Silakan Cikgu Maya. Sementara Cikgu Alis masukkan link-link tu, mungkin ada pantun tadi yang telah disediakan untuk geng Bahasa Melayu kita. Silakan Cikgu Maya. Baiklah, cikgu harap murid-murid akan datang lagi bersama kami pada tip besok. Terima kasih esok. Dan cikgu akhiri dengan serangkap pantun. Pandu kereta ke Pekan Kajang,
untuk mencari buah celagi. Kalau ada umur yang panjang, minggu depan berjumpa lagi. Saya jumpa. Ini dah habis satu kajang tadi. Satu kajang. Okey, terima kasih kepada Cik. Ada murid kita kata saya tak boleh buka link tu. Mungkin email. Cuba tengok email yang digunakan. Okay, kamu boleh kena buka dekat Chrome. Bukan dekat Chrome, buka dekat Chrome. Okey, tak boleh buka direct. Guna browser Chrome. Okey, selepas ini kita cuba lagi sekali. Okey, jadi sebelum kita ni kita minta Cikgu Fatin. Cikgu Fatin. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih semua murid, okay, guru-guru yang berada di ruangan komen menemani kita daripada awal sehingga ke saat ini. Jadi tahniah Cikgu Zana membawakan kita kepada satu tajuk yang sangat menarik dan menghiburkan. Yang penting maklumatnya dapat. Okay, ilmunya sampai. Okay, terima kasih Cikgu Zana. Alhamdulillah. Terima kasih semua. Selamat malam. Okay, Cikgu Farah. Okay, terima kasih Cikgu Fatin. Okay, Cikgu Zana. Sedikit sepatah dua kata. Cintai seni budaya kita. Jangan dipinggirkan. Kerana tak ada yang lama, tak ada yang baru. Jadi kenalah sayangi kita punya seni. Okay. Jangan lupa bersama tips malam besok bahasa Melayu. Nak hebat, nak cemerlang bahasa Melayu, besok. Tunggu. Kita ada tetamu yang hebat, istimewa. Okay, siapa tu? Kita tunggu. Jom. Okay, terima kasih Cikgu Zana. Okay, Cikgu Alias, orang yang sibuk tu. Silakan. Lawanlah, tanjaklah, gembarlah. Okay, Cikgu nak bagi pantun je lah. Di atas dahan burung tempua melihat rusa tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua di lain masa bersua lagi. Bunga seroja di atas para jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua kami pohonkan. Terima kasih. Habis satu buku pantun dia baca malam ni kan? Pantun dia belanja guys. Apau semua. Okey, terima kasih kepada cikgu-cikgu di Koti. Okey, tanya kepada Cikgu Zana. Memang perkongsian yang sangat menarik pada malam ni. Okey, jadi tanya juga kepada murid-murid yang telah mengikuti kelas kita pada malam ini. Dan jangan lupa untuk tip esok siri yang keempat Bahasa Melayu Selasa 9.30 malam. Untuk itu, Cikgu Farah berharap agar semua murid-murid masih lagi menjaga SOP di sekolah masing-masing. Okey, cikgu-cikgu di Koti pun patuhi SOP di kelas ketika mengajar. Okey, kita mendoakan agar kesihatan semua di negara kita ni baik dalam keadaan yang baik. Untuk itu, kod kita yang terakhir pada malam ini ialah 7-1. Okey, kod kita yang terakhir pada malam ini ialah 7-1. Untuk Zana itu, sekian saja. Tengoklah pantun-pantun dekat ruangan komen tu. Apa tu? Ini dan telekom. Assalamualaikum. Dia dah baik sakit perut macam-macam dia keluar gelap. Dah bagi perut kita sakit pula gelap. Alhamdulillah. Cikgu dah sembuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua. Okey, jadi kod telah dikongsikan, link telah diberikan. Jadi jangan lupa untuk esok Selasa 9.30 malam. Okey, jadi selamat malam. Okey, dari kami geng Bahasa Melayu. Terima kasih semua. Bye. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum. Wow, banyaknya hadiah menarik menanti anda. Wah, kini Akademi YouTuber mengambil inisiatif baru di mana memberikan hadiah-hadiah ini secara percuma. Ya, percuma kepada anda semua. Bagaimana caranya? Dengan mengikuti kelas tuition online percuma Akademi YouTuber sambil mengutip mata kredit, anda dapat menukarkannya dengan hadiah-hadiah yang menarik ini. Tunggu apa lagi? Segalanya percuma. Jangan lepaskan peluang tau. Dah dapat banyak hadiah menarik, takkan nak lepaskan peluang. Layari www.academyyoutuber.com sekarang untuk maklumat lanjut. Dibawakan kepada anda